Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Papi Ali Official, bosku. Oke, di video kali ini kita mau ini penyebab asap knalpot masuk ke kabin ya, bosku ya. Jadi ini kita mau ganti packingnya, seperti ini. Ini sudah terlihat. Udah hancur ya bosku, udah pecah-pecah seperti ini. Pantas saja bila asap knalpot itu masuk ke ruang kabin bosku. Oke, kita nanti mau melakukan penggantian ya bosku ya, packingnya. Sebelumnya kita mau bersihin dulu. Ini bekas-bekasnya dibersihin dulu ya bosku ya. Cara menggantinya mudah ya bosku ya, bisa dilakukan sendiri juga. Tinggal kita buka baut knalpot yang dari depan yang 6 buah ya bosku ya, menggunakan kunci 12. Ini kita lepas knalpotnya, jadi packingnya itu letaknya ada di sini ya, seperti ini bosku. Berarti ada di depan knalpot ya bosku ya, habis knalpot packing itu bosku. Jadi kita ini bersihin dulu, bersihin juga. Ini juga nanti dilepas ya bosku. Lepasnya, nah seperti ini bosku. Lepas, kemudian kita bersihin dulu rak-raknya. Ini bekas knalpotnya. Satunya juga dibersihin lagi bosku. Oke, setelah dibersihkan nanti baru dipasang ya bosku ya. Pasang packingnya seperti ini. Nanti seperti ini bosku, dipasangnya juga posisinya seperti ini bosku ya. Nah, seperti ini bosku, itu posisi pasangnya seperti ini. Nah, oke. Oke, seperti itu bosku. Nanti cara pemasangannya cukup mudah ya, cukup dibaut kembali, dikencangkan. Sedikit tutorial dari Papi Alif, semoga bisa membantu bosku ya yang mengalami hal yang serupa, asap knalpot masuk ke ruang kabin ya bosku, yang sangat menjengkelkan serta meresahkan ya bosku ya. Oke, terima kasih, semoga sekali lagi cemurus semoga bisa membantu ya bosku ya. Terima kasih, saya Papi Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.